Sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya kawan, dan semoga kita semua bisa sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, Giovanni berada di Victoria Harbour yang berada di Fortress Hill. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabat aku yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Dan jangan lupa di share ya kawan-kawan. Thank you. Oke teman-teman, sekarang Giovanni sudah berada di dalam Victoria Harbour. Nah, Victoria Harbour itu terletak di depan pelabuhan Fortress Hill yang berada di negara Hong Kong, yang secara resmi telah dibuka pada akhir tahun lalu pada bulan September. Jadi tempat wisata ini masih baru sekali ya teman-teman. Tempat wisata ini menjadi salah satu tempat favorit bagi warga sekitar untuk mengajak anjing peliharaannya untuk menyaksikan matahari terbenam ataupun matahari terbit. Selain itu juga mendengarkan suara laut dan juga ombak yang menghantam pemecah gelombang. Pintu masuk ke Victoria Harbour ini berada di bawah jembatan layang CWB. Nah, di sini ini desainnya seperti jendela ya teman-teman. Jadi sang arsitek ini memasukkan bingkai jendela dengan ukuran yang berbeda-beda dalam desain langkan, instalasi luar ruangan, dan tepi jalannya juga rendah. Pemandangan khas bagi pengunjung seolah-olah sedang dilihat melalui jendela. Jadi area halaman rumput pun dan juga bangku, tempat berlindung, dan banyak lagi yang disediakan untuk umum di sini ya teman-teman. Dan tulisan Victoria Harbour ini di saat malam hari ini bisa menyala karena ini ada lampunya. Jadi kalau malam hari pasti lebih sahdu lagi ya teman-teman, karena hari ini saya datangnya sangat pagi. Nah, jadi tidak bisa menyala. Jadi rutinitas di Victoria Harbour ini di pagi hari banyak banget warga sekitar itu mengajak hewan peliharaannya itu bermain di sini dan juga jalan-jalan di sini. Selain itu juga banyak banget masyarakat yang berolahraga di sini ya,
baik itu pria maupun wanita, banyak banget teman-teman yang berolahraga di sini. Dan selain itu juga banyak banget yang menikmati pemandangan ombak dan juga pemandangan laut di sini. Jadi taman ini tuh berada di bawah jembatan. Nah, ini berada di bawah jembatan ya teman-teman. Di atas sana itu adalah jalan raya, yaitu jembatan ya teman-teman. Jadi didesain semenarik mungkin. Jadi kalau kita itu naik angkutan dari atas jembatan itu, kita bisa melihat keindahan di sini teman-teman. Nah, kalau biasanya aku kalau naik bis itu bisa melihat taman ini sangat cantik sekali. Selain itu, di sini tuh juga banyak banget anak-anak yang sedang bermain di sini ya. Karena di sini ini sangat bebas sekali, sementara orang tuanya juga bisa menikmati pemandangan yang spektakuler di pelabuhan Victory ini. Nah, di sini juga terdapat lukisan yang di lantai untuk pengendara sepeda keseimbangan. Nah, sementara arsiteknya juga memperkenalkan perosotan dan juga alas lantai pengaman sebagian dari tembok laut yang miring di atas. Nah, jadi di sini ini juga banyak banget teman-teman ya permainan untuk anak-anak kecil. Warga sekitar sini sebagian besar itu ramah dengan hewan ya teman-teman. Jadi banyak banget tuh yang bermain ke sini ataupun jalan-jalan ke sini itu sambil membawa hewan peliharaannya. Namun kalian jangan khawatir, tempat ini meskipun banyak hewan peliharaan, tempat ini tetap bersih ya. Karena mereka itu meskipun membawa hewan peliharaannya tetap dipantau. Dan di sini juga ada nih tempat buat perosotan anak kecil. Nah, kalian jangan khawatir ya, meskipun di sini ini adalah lantai yang berbatu sangat keras, tempat perosotan itu sudah dilindungi. Jadi di situ lantainya sangat empuk sekali. Jadi dijamin semisal anak-anak sedang bermain di situ tidak takut lecet ya. Salah satu fitur utama dari Victory Herbert ini adalah pemecah gelombang pertama yang secara resmi dibuka untuk umum di pelabuhan Victoria. Pemecah gelombang ini memiliki panjang sekitar 100 meter, memungkinkan masyarakat untuk menikmati garis pantai Hong Kong yang menakjubkan dari sudut pandang baru di bagian pelabuhan Victory ini. Pengunjung juga dapat menikmati panorama pelabuhan Victoria hampir 360 derajat dari ujung pemecah gelombang, poros ventilasi timur Ciwibi di atas pemecah gelombang dirancang khusus agar selaras dengan pemandangan pelabuhan yang merupakan pemenang kompetisi desain eksteriornya. Nah, jadi di sini kalian itu juga bisa menikmati nih desain-desain jendelanya. Nah, di sini buat spot selfie-nya sangat bagus sekali pokoknya ya. Jamin kalian kalau berlibur di sini sangat happy sekali. Oh, iya, orang kan di sini. Thank you.
Oke, sahabat subscriberku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Dan saya juga tak lupa untuk mengucapkan kepada semua sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung dan juga mensupport channel ini. Tanpa kalian semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Dan hanya ucapan terima kasih yang bisa saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga segera dipertemukan jodohnya, dan yang belum mendapatkan momongan semoga segera mendapatkan momongan ya, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Dan apabila ada perkataan Giovanni sengaja atau tidak sengaja menyinggung hati teman-teman subscriber semua, Giovanni hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Giovanni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Giovanni akhiri video sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you next video teman-teman. And goodbye.